Kali ini kita akan belajar tentang nama dan lambang bilangan. Diketahui, ada suatu nama bilangan seperti berikut ini. Ditanyakan, apa nama lambang bilangannya? Nama bilangan adalah nama yang digunakan untuk menyebut suatu bilangan. Sedangkan lambang bilangan adalah simbol untuk menuliskan suatu bilangan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Dalam soal diberikan nama bilangan seperti berikut ini. Seribu ini berarti angka 1 menempati tempat ribuan. Tidak ada yang menempati angka ratusan, maka ditulis 0. 50 berarti 5 menempati tempat puluhan. 4 berarti angka 4 menempati tempat satuan. Jadi, 1054 lambang bilangannya 1054. Semoga dapat dimengerti.